Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lisius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin. Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Enjoy weekend all. Wah, di sini Ayu Ting Ting mengajak kita untuk santai di hari libur ini ya, santai bersama keluarga tercinta tentunya. Dan di sini Ayu Ting Ting membagikan momennya bersama Bilqis saat sedang bersama. Dan di sini Bilqis sedang tertidur pulas ya setelah lama bermain dengan Ayu Ting Ting. Kasih sayang seorang ibu ketika melihat anaknya tertidur pulas, pastinya sama nih kayak Mimin dan semua orang tua ya. Gak mau ribut-ribut, takut anaknya kebangun, pastinya seperti itu. Dan pastinya ngomongnya juga bisik-bisik, biar apa? Biar gak keganggu tidur pulasnya. Wow, di sini terlihat banget ya, Bilqis tertidur pulas. Dan di sini Ayu Ting Ting senang sekali ya ngelihat Bilqis tertidur di pangkuannya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Terima kasih telah menjadi seorang ibu yang baik dan perhatian untuk Bilqis tersayang. Berita selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting nih dilapor Pak semalam. Di sini dilansir dari akun Instagram Titin5425 curhat nih ye, tertipu lagi ya neng sama itu cowok kemarin. Mak E69 ku tertipu lagi. Oh, ku tertipu lagi. Ngakak di sini ketika Ayu Ting Ting curhat sama Wendy Cagur kalau dia tertipu lagi sama cowok yang ganteng. Oh, ternyata seperti itu ya. Saya selalu deh untuk Ayu Ting Ting, semoga ke depan bisa mendapatkan jodoh yang terbaik yang memang Allah berikan untuk Ayu dan seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan masih banyak lagi segmen lainnya yang membuat kita tertawa terbahak-bahak di sini ya, karena tingkah dari Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Kiki Saputri dan Pak Jarwo Kuat sungguh sangat menguras perhatian dan tawa kita tentunya. Yang nonton semalam pastinya ketagihan nih. Dari akun Instagram Titin5425, aduh ngakak Wendy dipanggil bakso urat. Ayu kena juga sama Pak Jarwo, katanya yang kena razia ganjil genap. Aduh, ternyata dibahas lagi deh ganjil genap Ayu Ting Ting cari alamat palsu ya. Pokoknya sehat selalu untuk semua kru lapor Pak dan seluruh pemainnya tentunya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga bisa selalu menghibur masyarakat Indonesia. Ada Kiki Saputri juga di sini, semoga sehat selalu dan dilancarkan setiap rezekinya. Kocak abis kalian semua. Pokoknya terima kasih telah memberikan kebahagiaan untuk para fans semua. Dan berita selanjutnya di sini dari akun Instagram Ayu Ting Ting memposting foto imutnya di Instagram pribadinya. Sutarwati mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting, selfie yang menggemaskan. Wow, di sini terlihatnya Ayu Ting Ting sangat cantik sekali. Ella sayang, Umi, sehat terus kesayangan Ella Ayu Ting Ting. Di sini juga ada KDI 2020 Aiman. Wah, memberikan love-nya sebanyak 5 kali untuk Ayu Ting Ting. Siapa sih yang tidak kenal dengan Aiman, jebolan KDI yang masih ngetop sampai sekarang. Suaranya yang khas dan humorisnya yang tinggi membuat dia masih laku di pasaran, bahkan digemari oleh seluruh masyarakat. Sehat selalu untuk Aiman, Ayu Ting Ting, semoga selalu bisa berkarya. Terima kasih telah memberikan semangat kepada Ayu Ting Ting. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya agar Mimin bisa memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur dan selamat bersantai bersama keluarga tercinta.